Rekomendasi senapan angin PCP harga 2 juta. Apa saja senapannya dan gimana spesifikasinya? Tentu saja rekomendasi ini harganya cuma 2 juta. Harga murah sekali dan bisa COD ke seluruh Indonesia tanpa DP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Apa kabar sobat-sobat dealer semuanya yang ada di Indonesia? Ini saya kembali ngonten lagi ya, yang kemarin-kemarin tidak ngonten. Gini, ada yang minta rekomendasi senapan angin harga 2 jutaan atau harga ke bawah, harga menengah ke bawah. Untuk senapannya apa saja dan bagaimana speknya, simak video ini sampai tuntas dan jangan lupa di subscribe juga. Oke, kita mulai dari sebelah yang paling kanan sini ya, sebelah kanan ini ada Moser PCP Moser OD38. Tabungnya ini menggunakan tabung dual OD38, kapasitas di 3000 PSI, namun kami sarankan hanya di 2700 sampai 2900 PSI saja, itu aman tabungnya, biar hasilnya itu tidak mudah pecah dan juga tidak mudah bocor juga. Dan untuk larasnya ini menggunakan laras pilihan. Kalau di tabung OD38 ini, larasnya ini sudah menggunakan serombong. Sudah menggunakan serombong, panjang laras 60 cm, alur 12, OD-nya 13. Dan untuk kalibernya di gendanya sport semuanya itu menggunakan kaliber 4,5. Untuk di depan larasnya di sini ada penutupnya, seperti biasa masih menggunakan penutup dari plastik ya kak, penutup larasnya ini, dan juga bisa diganti dengan peredam. Untuk bonus pembelian ada peredam OD38 yang super senyap, peredamnya itu seperti tabungnya ini kak, besar sekali. Dan untuk di bagian sini itu ada dua cincin laras yang berfungsi untuk menahan getaran saat menembak. Di tengah satu dan juga di depan ada satu juga. Untuk bagian depan tabung di sini itu ada pengisian anginnya yang menggunakan mini couplet ya kak. Ini sudah menggunakan mini couplet juga. Jadi tinggal colok ke selang pompanya atau ke selang skubanya. Untuk di bagian belakang sini itu ada chamber. Untuk chambernya ini menggunakan chamber dual seri 6 yang tentunya ini sudah bisa single shoot ataupun magazine. Nah, sini bisa single shoot ataupun magazine. Dan juga untuk tarikannya di sini sudah menggunakan tarikan sniper, bukan lagi menggunakan tarikan gendel yang kayak biasanya itu, bukan, karena ini menggunakan tarikan sniper. Ada juga yang menggunakan tarikan gendel yaitu di OD32 sama OD28 ya. Masar OD32 sama 28 itu ada yang menggunakan tarikan gendel.
Untuk di samping chambernya, di sini itu ada manometernya. Untuk melihat tekanan kapasitas anginnya, ini ada di 2000 ya kak. Ada di 2000 dan ini sudah kami tes juga. Tinggal nanti kalau ada pemesanan, kami juga akan tes akurasi. Sekalian saya videokan lagi untuk akurasinya. Untuk senapan angin ini tuh jarak basurnya itu di sekitaran 30 sampai 50-an ya kak, tergantung skill kalian semua bisa menembak atau enggak. Untuk di bagian atas chamber di sini tuh ada rail mounting atau rail teleskop yang menggunakan ukuran 13 ukuran standar mounting teleskop. Untuk di bagian belakangnya sini itu ada setelan powernya. Setelan powernya itu bisa buat big game ataupun small game. Kalau kakak-kakak semuanya yang penasaran ini kekuatan powernya berapa, langsung saja di komen, nanti saya coba tes FPS-nya di kemudian hari sesuai dengan permintaan yang ada di kolom komentar semuanya. Dan juga mau review apa juga kami siap melayani. Untuk triggernya ini masih menggunakan trigger klasik, tapi sudah ada safety-nya. Kalau di senapannya ini sudah ada cancel cocking-nya, tapi ini masih ada safety-nya. Jadi apabila tidak jadi menembak itu bisa di safety dan juga bisa di cancel. Kalau di sini itu ada pelurunya ya kak, bisa di cancel juga. Untuk di bagian belakang di sini tuh ada popornya. Untuk popornya ini menggunakan popor klasik bahan dari kayu mahoni yang tentunya itu awet, kuat dan tidak mudah patah. Untuk hasil tesnya ini itu menggunakan peluru Hercules ya kak. Ini contoh ada tulisannya, di sini ada letterannya, itu menggunakan peluru Hercules. Dan bagian belakang sini itu ada sandaran bahu yang menggunakan bahan karet mentah sehingga nyaman buat bahu kalian semua saat menembak atau berburu. Oke, itu sedikit spesifikasi dari Mossad OD38 ini dan langsung saja kita ke harganya. Harga 2 jutaan ini Mossad ini promo spesial bulan April ini itu di harga 2.300.000 rupiah. Harga setnya itu di 2.300.000 rupiah. Kalau harga full setnya itu di 3 juta saja. Sudah mendapatkan perlengkapan, tinggal buat berburu saja. Ada teleskopnya yang tak kasih itu ada teleskop Basnal ataupun teleskop Bono yang tipenya itu 3.9x40. Dan untuk jarak teleskopnya itu di 30-40 meteran itu sangat cocok sekali. Kalau di teleskop Basnal itu biasanya ada lampunya ya kak, yang bisa berbuat berburu untuk malam hari, berburu hama-hama seperti tikus ataupun lain-lainnya, itu bisa sekali. Untuk harga tersebut itu bisa COD ke seluruh Indonesia tanpa DP. Oke, langsung saja kita ke senapan yang berikutnya, yaitu ada Marauder OD38 juga ya kak. Ini FX Marauder OD38. Ini tabungnya sama menggunakan tabung dual OD38 kapasitas 2700-2900 PSI. Untuk larasnya panjangnya sama menggunakan
lawas pilihan dari kedai spot yang tentunya berkualitas dan juga mengutamakan akurasinya. Panjang lawasnya ini 60 cm, alur 12, OD-nya 13, dan serta ini menggunakan kaliber 4,5. Juga dilengkapi dengan selambang dan ada cincin lawasnya juga di bagian depan sini, tapi ini satu, meskipun satu itu bisa menahan getaran saat menembak ya kak, jadi bulunya itu tidak mudah pergi ya kak, dan langsung kena. Beda dengan yang Moset tadi, untuk di depan tabungnya ini ada manometernya, manometernya ada di depan sini menggunakan manometer bull, dan untuk di bagian chambernya ini sama menggunakan chamber dual seri 6, dan juga teleskopnya juga sama menggunakan yang ukuran 13 serta tarikannya menggunakan tarikan slapper juga. Untuk di bagian pengisian mimisnya atau pelurunya itu sama menggunakan single shot atau magazine juga. Untuk bagian pengisian anginnya itu di samping sini ya kak, sudah menggunakan mini coupler. Nah, kalau yang Moser pengisiannya ada di depan, kalau yang Marauder FX ini ada di samping. Untuk di bagian belakangnya, bagian helmetnya atau cancel kokannya itu terdapat di sebelah kiri sini ya kak. Nah, ada buat cancel kokang. Untuk bagian powernya di sini ada juga setelan powernya yang bisa buat big game ataupun small game. Dan untuk yang penasaran kekuatan powernya itu berapa FPS, nanti saya coba tes FPS di kemudian hari ya kak. Langsung saja di komen, di kolom komentar, mau tes FPS apa atau tes akurasi senapan apa atau juga rekomendasi senapan apa, langsung saja di komen. Untuk di bagian belakang sini itu ada popor, yang popornya itu sama menggunakan popor klasik, tetapi ini itu ada gravirnya seperti hiasan di sini kak, ada bintangnya dan warna hitam. Untuk triggernya di bawah sini sama menggunakan trigger klasiknya, dan juga ada safety-nya. Untuk bagian belakangnya ada sandaran bahu yang terbuat dari karet mentah. Untuk gunanya itu biar kalau menembak itu bahunya tidak sakit ya kak. Oke, itulah sedikit spesifikasi tentang senapan angin PCP Marauder OD38. Dan langsung saja kita bahas tentang harga promonya. Untuk harga promo spesial bulan April ini itu di Rp2.300.000. Untuk harga setnya ada bonusnya juga, ada tas, pedam, tali sandang, gantungan peluru, peluru tas, STKS, magazine, dan juga ada single shootnya, ada seal atau spare part cadangannya juga. Untuk harga full setnya itu di 3 juta saja. Ada tambahnya yaitu ada teleskop Basnel ataupun Gamo, dan juga ada pompa HMS 4000 PSI yang tentunya bisa 2 kali memompa senapan angin PCP ini. Dan ada juga dalam pompanya itu ada spare part cadangannya juga. Untuk bonusnya yang satu lagi itu ada mimis ya kak. Untuk mimisnya itu sesuai dengan cocok senapannya, yaitu menggunakan Hercules. Jadi mimisnya itu satu kaleng peluru Hercules. Ya kak, kita lanjut ke senapan yang terakhir. Untuk di senapan yang terakhir ini beda ya kak. Kalau tadi itu PCP
popor kayu, kalau ini itu PCP Predator OD38, sama-sama menggunakan tabung OD38. Untuk lawasnya ini menggunakan lawas pilihan yang tentunya mengutamakan kualitas dan akurasinya. Untuk akurasi bisa 50 up dan untuk panjangnya itu 60 cm, alur 12, OD-nya 13, serta kalibernya 4,5. Bagian depan sini manometernya di bagian depan, dan untuk bagian cincin larasnya itu ada di sini. Untuk pengaman tabungnya itu ada di cincin larasnya sampai belakang sini ya, Pak. Sampai mentok chambernya sini, itu menggunakan las dari plastik ya, Pak. Untuk pengaman tabungnya, dan juga untuk di bawah sini ada tripod atau bipod yang bisa dipasang di bawah sini. Tinggal copot variasi yang bawah ini, langsung saja tinggal dipasang. Nah, kita lanjut ke bagian wheel mountingnya. Wheel mountingnya ini sama menggunakan ukuran yang 13 yang standar, bukan yang Picatinny. Jadi cocok di semua jenis teleskop. Untuk di bagian chambernya ini sama menggunakan chamber tumpuk. Saya menggunakan chamber tumpuk dual seri 6, masih semi CNC. Dan di bagian kanannya chamber itu ada pengisian pelurunya yang bisa diganti dengan single shot. Ada pengisian anginnya yang tinggal colok ke selang pompanya. Untuk di bagian pengisian pelurunya itu ada di tengah sini. Pengisian pelurunya bisa diganti dengan magazine ataupun single shot, tergantung pemakaian Anda semuanya. Untuk yang merasa ketinggian ada atas ini, itu bisa dicopot pakainya teleskop yang rel bawah ini, tapi tidak bisa menggunakan magazine. Untuk tarikannya sama menggunakan tarikan seat lever juga. Ini sangat enteng sekali, sangat enteng. Dan untuk cancel kokangnya ini berbeda, Kak. Kalau yang tadi itu ada di sebelah kanan, kalau yang Maledet ada di sebelah kiri, dan untuk yang Predator ini itu bisa di kanan dan juga bisa di kiri. Jadi mantap sekali. Untuk bagian pegangannya ini itu menggunakan hand grip GTR original yang lentur sekali, nyaman sekali buat dipegang. Apabila Anda keingatan di bagian tangan itu tidak akan licin. Sangat enteng sekali senapannya, Kak. Ini untuk bobotnya ini sekitaran 3 kiloan ya, Kak, untuk senapannya saja. Kalau ditambah tele itu itu biasanya itu 4 kiloan ya, Kak. Kalau ditambah tele di sini itu jadi 4 kilo untuk bobot senapannya. Ya, Kak, kita lanjut ke bagian triggernya. Untuk triggernya di sini itu menggunakan trigger match, trigger yang modern. Ada safety-nya juga, dan ini bisa berfungsi kalau tidak bisa menggunakan cancel kokang terlalu ribet, itu bisa menggunakan safety triggernya saja. Untuk di bagian setelan powernya itu ada di belakang sini, dan powernya ini bukan menggunakan power lipat ya, Kak. Jadi setelan powernya ada di luar sini. Tinggal diputar ke kanan untuk big game, untuk buruan besar seperti biawak, babi, dan lain-lain, serta diputar ke kiri untuk buruan kecil seperti burung, ayam, dan lain-lain. Untuk popornya juga menggunakan popor GTR, bisa dimaju mundurkan, sangat enteng sekali ini. Apabila merasa kependekan itu bisa dimundurkan. Nah, agak panjang ya, ini nyaman sekali. Kalau agak kepanjangan itu bisa dimasukkan. Nah, nyaman sekali. Jadi buat berburu itu nyaman. Kalau yang
sahabat bedilnya semuanya itu yang hobi berburu pasti carinya itu kenyamanan ya Kak, kalau buat berburu dan juga akurasinya. Dan untuk harganya di sini itu harganya per data tumbuk OD38 ini cuma 3.200.000 saja, itu harga setnya, ada bonusnya tas, badam, tali sandang dan lain-lain. Serta harga full setnya itu di 3.900.000 saja, itu sudah mendapatkan teleskop, pompa dan juga mimis serta gratis ongkir ke seluruh Indonesia kecuali Papua, Maluku dan juga NTT. Langsung saja di order, namanya ada di bawah sini, dan kita lanjut ke cara pembayarannya ya Kak. Untuk cara pembayarannya itu ada dua cara, yang pertama itu bisa COD ke seluruh Indonesia tanpa DP, dan yang kedua itu bisa transfer. Nomor rekeningnya ada di bawah sini. Langsung saja hubungi adminnya, dapatkan promonya dan dapatkan senapan yang berkualitas serta akurasinya terjamin. Oke, dan untuk setiap pembelian senapan angin di Gendernya Sport itu mempunyai garansi ya Kak. Untuk garansinya itu di garansi akurasi 2 minggu dan garansi tabungnya di 2 bulan. Untuk senapannya itu harganya murah-murah dan juga dapat garansi juga, dan pastinya ada bonus-bonusnya. Oke, sampai jumpa di next video. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras dari Jepara, Jawa Tengah.